cara ini, tutorial cara buat gulali itu yang di del-del di zaman dulu itu di sekolahan-sekolahan. Nah, cara bikinnya gini, ada rahasianya itu. Kurang satu aja nggak jadi ya. Bahan-bahannya, rahasianya itu asam. Kotak gini gulanya 1 kilo. Airnya 5 gelas. Minyak makan sekitar 1/4 gelas. Nah, itu dimasak begini sampai mengental. Nanti sampai seperti karamel. Ngaduknya sekali-kali aja. Mandi dulu. Nah, ini udah mulai jadi, kurang lebih dimasak di panas itu sekitar 30-an menit lah. Warnanya sampai coklat kehitam-hitaman, coklat, warna coklat muda. Kalau orang itu semakin tua itu semakin jelek, tapi kalau kelapa apa bikin gulali gini semakin tua semakin bagus ya. Yang dicari itu. Nah, ini kita lihat bareng-bareng jadinya gimana. Nanti tinggal dikasih perwarna. Mau dikasih warna ungu, warna kuning, warna merah. Nah, nanti kalau kira-kira sudah agak melur, berarti sudah mulai. Nah, kita siapkan wadah isinya minyak makan. Orang tua dikit. Maksudnya bukan minyak makan, maksudnya air. Nah, masukkan ke air, air dingin. Biar dingin langsung beku, langsung bentuk. Dimasukkan air tadi cuma untuk ngetes. Jadi udah tua apa belum, udah bagus belum, udah jadi belum. Kurang sedikit lagi. Masukkan air putih kayak gini. Ini jadi kayak gini. Nah, masukkan air begini. Tunggu, Mak, apa ijo?
Kita turunkan kayak gini. Kita kasih warna merek apa aja. Jadi deh. Apa, Nek? Udah jadi. Apa, Nek? Wah, sengen harus dicukup ya. Ya. Inilah proses penguluran gulali. Ini kali awalnya.